Om Sosiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Putina. Saya dari D3 PHTF. Sekarang saya akan menceritakan rutinitas saya pada saat hari pengetikan. Yang pertama, biasanya saya mencari bangku. Sebelum dilaksanakan upacara pengerupukan, biasanya dilaksanakan upacara melasti atau makies untuk menghilangkan letah atau kotoran di dalam tubuh kita sendiri. Upacaca yang bisa disebut sebagai upacara pengerupukan ini merupakan upacara yang dilakukan untuk mengusir buta kala atau kejahatan yang dilakukan pada saat sore hari atau sandikala. Upacara mencaru di tingkat rumah sehari sebelum upacara nyepi. Pengerupukan dilakukan dengan cara menyebarkan nasi tawur, mengobori obori rumah dan seluruh pekarangan, menyemburi rumah dan pekarangan dengan besi, serta memukul benda apa saja yang biasanya digunakan di rumah, hingga bersuara ramai atau gaduh. Yang kelima, pengerupukan. Pada saat hari haidu, pada saat pengerupukan, saya dan pembudi-pembudi membawa obor untuk mengelilingi seluruh desa agar menghilangkan buta kala. Tahapan ini dilakukan untuk mengusir buta kala dari lingkungan rumah, pekarangan, dan lingkungan sekitar.
Khusus di Bali, pengerupukan biasanya dimeriahkan dengan pawai ogoh-ogoh yang merupakan perwujudan buta kala yang diarak keliling lingkungan dan kemudian dibakar. Tujuannya sama, yaitu mengusir buta kala dari lingkungan sekitar kita. Upacara pengerupukan ini dilakukan pada saat sanikala, setelah dilakukan upacara macaru di tingkat rumah sehari hari raya Nyepi, lalu mengeliling rumah membawa obor menaburkan nasi tawur. Sedangkan untuk di tingkat desa dan banjar, umat mengelilingi wilayah desa atau banjar 3 kali dengan membawa obor dan alat bunyi-bunyian. Pembakaran ogoh-ogoh ini merupakan lambang nyonya atau menetralisir buta kala, yaitu unsur-unsur kekuatan jahat. Sebagai tambahan, dalam perayaan pengerupukan ini, untuk sangkah cucuk rekomajan atau sangkah, haturkan banten, pejati yaitu ras, ajuman, dasine, ketipat kelanan, canang murat wangi. Sedangkan di dalam pura atau nataran mayat, mengaturkan segala petunjuk katanya.